Selamat malam, Namo Sanyadi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kita bertemu kembali di acara Life and Nature yang dipersembahkan oleh CD Counseling dan CD Channel. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru kali ini mengenal apa sih CD Counseling itu? Nah, CD Counseling adalah sebuah lembaga non-profit yang berhubungan dengan counseling yang under Sarjana dan Profesional Buddhis atau under CD. Nah, di CD Counseling ini buat teman-teman yang saat ini misalnya ya kita tahu ya situasi yang sulit atau apa sehingga punya persoalan yang berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan kesehatan. Nah, teman-teman dapat menghubungi CD Counseling kami karena di CD Counseling ini kami punya profesional-profesional yang bersedia untuk melayani. Jadi, ini adalah lembaga non-profit kecuali memang sangat dibutuhkan apa ya tindak lanjut yang lebih profesional berikutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menghubungi CD Counseling, dapat menghubungi di 0811-9873-300. Sekali lagi, 0811-9873-300. Nah, lalu kemudian juga acara ini adalah under CD Channel, kita sebutnya dengan Lamar, dan ini adalah acara rutin setiap Jumat jam 8 sampai jam 9. Dan tentunya acara ini adalah acara yang kita akan selalu menghadirkan expert-expert di bidangnya, dan juga kita akan selalu membahas topik-topik yang memang sedang tren atau sedang in saat ini dengan tujuan untuk menambah pembelajaran kepada teman-teman yang tentunya selaras dengan ajaran Buddha Dharma. Dan di malam hari ini, kita punya satu topik yang pastinya memang sedang tren saat ini. Tren ini bukan berarti kita sesuatu yang kita happy, ya gitu, tapi sesuatu yang memang kita perlu sangat sadari, sangat aware dengan situasi saat ini. Ya, kita tahu bahwa COVID-19 gelombang kedua ini atau dengan virus varian Delta yang baru ini istilahnya menggila, ya, sehingga membuat di Jakarta atau di Indonesia saat ini adalah mengalami yang namanya kondisi PPKM. Dan kita tahu bahwa dalam sebuah kondisi yang ada kekhawatiran ataupun ketakutan, virus COVID ini bukan hanya menyerang secara langsung kepada personalnya yang terkena dengan virus COVID-19 ini. Namun efek samping dari virus COVID-19 ini juga tidak kalah mengerikan, karena ada beberapa teman-teman yang bahkan jadi khawatir, takut, bahkan stres, karena mendengar berita, mendengar temannya yang kena, mendengar keluarganya yang kena, mendengar berita bahwa bagaimana setiap hari terjadi peningkatan, efek samping dari berita-berita ataupun saudara, keluarga, kerabat dekat yang terkena virus COVID ini juga dapat memberikan efek secara psikis kepada si pendengar ataupun yang saudara dekatnya itu gitu, yang bahkan tidak terkena secara langsung COVID-19 tapi mendapatkan efek sampingnya. Dan salah satu efek sampingnya adalah coronasomnia. Apa sih coronasomnia ini dan apa bagaimana dia menjadi efek samping dari coronasomnia, dari corona atau COVID-19 ini? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Dan saya akan membahas dengan seorang ahli atau expert di bidang kejiwaan. Kok kejiwaan? Ya, ini ada hubungannya. Nanti seperti apa hubungannya? Nanti kita cari tahu. Nah, siapa? Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Siapa expertnya kita malam hari ini adalah Dr. Guntara Hari SPKJ atau dokter spesialis dokter kejiwaan yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Betsaida di Gading Serpong, dan Rumah Sakit Rumah Indonesia Sehat di Gading Serpong, dan juga Rumah Sakit Murni Teguh di Semanggi, Jakarta. Selamat malam, Dok. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat malam. Apa sehat, kabar? Dok. Sehat-sehat ya? Sik. Aduh, okay. Senang bertemu. Kita terakhir ketemu muka kapan? Dua, tiga bulan. Tiga bulan, yang lalu. Tiga, empat bulan yang lalu ya, tiga, Dok. Tiga, empat bulan ya? Yang lalu. Aduh, ya. Iya, ini ketemu lagi. Thank you banget, Dok. Di tengah kesibukan dokter tadi sampai waktu kita ngobrol ya, sampai pulang lebih awal gitu. Karena ini terima kasih banget, Dok, untuk sama-sama iya yang sudah meluangkan waktu kepada kami untuk berbagi kepada kami. Nah, saat ini kan ya, ini kita langsung sedikit ya, Dok, bahwa situasi saat ini kan lumayan nih ya. Kita COVID-19 gitu, efek samping dari COVID-19. Gimana, Dok? Kan dokter praktek nih, banyak temu pasien yang karena efek samping dari COVID-19 ini nggak sih, Dok? Iya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa bicara seperti ini, walaupun berdebu tadi ya. Tapi terus terang,
ini adalah salah satu kesempatan yang baik bagi saya untuk ya cerita-cerita dikit sekalian. Sebetulnya saya juga punya kesempatan saat ini untuk ikutan curhat, curcol. Kita curhat bareng dok. Itu ya, curhat bareng gitu ya. Karena ya teman-teman sedama sekalian dan juga semua rekan-rekan yang mau menyaksikan, memang suasana COVID ini aduh mah gitu loh. Tadinya saya kira cuma berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ternyata hampir 2 tahun ini. Dan Anda sudah benar tadi Wahyudi bahwa ini lalu ceritanya jadi tidak hanya berurusan dengan COVID sebagai penyakit yang lalu ada pasiennya, tapi juga COVID sebagai penyakit ada pasiennya dengan orang sekitarnya, dan kemudian juga dampaknya, aduh jadi banyak banget. Kadang-kadang kita bisa cerita soal COVID dengan, oh ya ini kan dia gangguan saluran pernapasan, jadi ada yang sesak napas, segala macam, ya. Terus nanti ada yang urusannya dengan saluran pencernaan, sekarang kan katanya yang varian Delta ini saluran pencernaan, iya. Tapi yang lain itu juga bahwa orang lalu menjadi cemas, takut, khawatir, depresi, sedemikian sehingga, nah malam ini kita cerita soal corona somnia. Tadi Wahyudi sudah memberikan awalan cerita yang berikut bagus sekali. Jadi alurnya itu nyambung saya gitu ya. Nah seperti yang kita sudah sering dengar corona somnia, atau kadang-kadang ada orang yang bilang sebut COVID somnia, itu berarti kan dua kata ya, corona dan si insomnia, jadi somnia. Jadi sebetulnya singkat katanya ini adalah suatu kondisi insomnia, orang yang sulit tidur, kesulitan tidur, yang terjadi karena baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan terinfeksinya orang itu dengan COVID-19 ini. Ya. Nah, jadi sebetulnya ini adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Satu, terjadi pada semua orang. Dalam artian bisa terkena mengenai semua orang. Ya, nggak ada umur, nggak ada jenis kelamin, nggak ada posisi gimana, oh saya bisa, saya tegak, enggak. Itu sering sekali semua terjadi. Dan ini ada faktanya. Jadi ada apa namanya itu, statistiknya. Misalnya nih, aku cari yang paling jauh di mana sekarang. Inggris. Katanya di Inggris itu, sebelum corona, orang tuh yang insomnia itu sekitar di antara 51, di antara 6 orang tuh 1. Di antara enam orang tuh satu. Sekarang katanya di antara 3 atau 4 orang 1. Berarti sudah sekitar 25-33% orang sudah mulai insomnia. Tadinya cuma sekitar 15-20% loh yang insomnia. Ya kan? Terus ada juga data kayak di Cina, di mana itu 15%, dari 15% sekarang jadi 20%. Gitu ya. Di Indonesia ini juga, di Jakarta yang saya pernah lihat itu, ada data yang menyatakan bahwa ini juga kenaikannya sampai sekitar 30-40% pertambahan kasus yang disebabkan karena corona, jadi terinfeksi corona. Saya sendiri di dalam praktek sehari-hari yang saya benar-benar rasakan itu dua macam tuh. Selain pasien saya yang sebelumnya sudah berobat atau sedang berobat ini keluhannya meningkat, kontrolnya jadi lebih sering, saya lebih sering, atau ada pasien baru yang memang datang dengan keluhan seperti ini. Dan itu ya, apakah dia sendiri yang sedang mengalami atau sudah jadi penyintas, survivor, jadi sudah sembuh dari corona, atau keluarganya. Nah, kalau kita sedang cerita soal ini, maka kita tahu dong, berarti penyebabnya corona somnia ini bukan hanya urusannya dengan penyakitnya langsung, yang lalu karena kesakitan, karena sesak napas, karena nggak enak, lalu menyebabkan dia jadi sulit tidur, tapi juga karena emosional kan tadi ya, cemas, takut, khawatir, segala macam. Tapi juga yang lain adalah kalau misalnya kenanya itu bukannya pada orang yang sedang terkena penyakitnya atau keluarganya dekatnya sedang terkena, lebih ke arah misalnya karena COVID, lalu ada apa yang kita sebut sebagai PPKM ya, dulunya PSBB apa segala macam itu. PPKM. Tapi sekarang aku agak lupa itu PPKM apa? Lupa lah pokoknya itu. PPKM lah Reno. Pokoknya itu. Yang lalu menyebabkan stres secara finansial. Ya kan? Ini aduh, makanya kita nggak pernah lockdown dalam artian yang lockdown kayak orang full, tapi PPKM ya karena finansial kan, dan itu benar-benar lo nyata di real gitu loh, orang memang secara finansial ada yang dropnya setengah mati sampai survive aja susah sekali. Tuh.
lalu udah begitu udah kantongnya kosong, nggak boleh deket-deket, nggak boleh ngerumpi, nggak boleh apa lagi. Jadi ada yang di antara 3M, ada yang apa namanya jaga jarak. Ya. Yeah. Jaga jarak itu kadang-kadang nggak bisa juga diobati. Dan saya kadang-kadang dulu suka bilang soal gini, jaga jarak, kita jauh di hati, jauh di mata gitu kan ya. Jauh di hati, jangan harusnya dekat di hati, jauh di mata. Sekarang kan nggak. Karena seperti sekarang Wahyudi sama saya kita jauh nih, ada di Jakarta, saya di Tangerang, ini bisa dekat. Bahkan ini pun masih nggak sanggup loh untuk mengobati apa perasaan jauh dari orang karena COVID ini, distance-nya berasa banget, jaraknya berasa banget gitu. Apalagi terus ya sekali satu lagi juga yang juga apa namanya menguras emosi sehingga orang jadi sulit tidur adalah tentu saja pertanyaan klasik. Kapan ya COVID habisnya? Aduh, wah, kapan ya PPKM diperpanjang apa enggak? Aduh, mikir lagi, lagi. Nah, penyebab itu, aduh, memang benar-benar kita harus apa akui itu sangat membuat orang menjadi tidak nyaman dan salah satunya gejala yang sering muncul adalah insomnia ini. Ah, begitu. Oke. Okay. Jadi insomnia sebenarnya berarti ada dua ya dok. Kalau tadi yang pertama dokter mengatakan secara memang fisik artinya berhubungan dengan otak atau apanya, memang secara fisiknya ada mengalami sebuah kelainan. Yeah. Terus dan kemudian menyebabkan dia sulit tidur, ya betul. Ya, lalu kemudian yang kedua adalah soal emosional. Mungkin kita hari ini lebih fokus ke yang emosional kali ya. Emosional, yes. Karena sebenarnya sih maksudnya kalau corona somnia ini atau efek COVID ini, umumnya ada karena emosi gitu. Atau ada orang yang kena COVID jadi susah tidur gitu. Sejauh ini yang saya tahu dan saya baca dari teman-teman juga cerita, memang belum kelihatan ada COVID yang lalu menyebabkan dia tidak bisa tidur gitu langsung directly gitu ya. Jadi seperti misalnya COVID menyebabkan sesak atau COVID menyebabkan gangguan pencernaan, ya ini enggak. Tapi bahwa lalu itu menyebabkan orang menjadi tidak bisa tidur, yes, betul. Okay. Ya apalagi terutama pada orang-orang yang aku sebutnya usia rentan, bukan usia rentan. Ya udah, bolehlah bilang usia rentan, yaitu muda banget atau tua banget. Misalnya. Dan juga dalam keadaan khusus misalnya ibu hamil atau sedang ada penyakit tertentu yang orang bilang komorbid segala macam ya, terus anak-anak, terus orang dewasa gitu apalagi udah di atas 50, 60 itu orang sudah menjadi memang secara tanpa COVID aja sudah lebih mudah terkena problem sulit tidur ya, apalagi yang seperti ini. Nah, jadi itu benar-benar terbukti bahwa tidak langsung terkena penyakitnya pun ini tetap jadi problem. Yes. Okay. Jadi lebih utamanya adalah karena ya mungkin setelah kena dia banyak tadi, kalau bahasa kerennya sekarang ini overthinking ya dok. Gitu. Ya sekarang lagi ngetren kan kata-kata overthinking ini. Nah, gitu. Soal overthinking, ini Wahyudi ini memicu saya untuk jawabnya panjang lebar. Kalau sudah cerita soal, kalau kita sudah cerita soal overthinking, itu berarti kita sedang cerita soal kekhawatiran yang sudah nyampe ke dalam otak. Oh. Overthinking itu sebetulnya bentuk kecemasan, kekhawatiran karena kita merasa bahwa kita sedang tidak dalam kendali yang sebagus yang kita mau terhadap apa yang sedang terjadi sama diri kita dan lingkungan. Sehingga kita pikir ulang-ulang itu overthinking itu maksudnya apakah pikir ulang-ulang atau pikir secara lebih detail atau pikir dengan segala macam aspek gitu ya. Kalau main apa namanya catur itu orang biasa pikir 2 langkah 3 langkah ini udah mikir 10 15 langkah ke depan, jadi otaknya panas gitu ya. Overthinking makanya disebutnya. Yang itu juga sudah membuat problem, plus overthinking itu juga a sign of uncertainty. Kita ngerasa tidak yakin dengan apa yang kita sudah pikirkan gitu loh. Maka kita harus kita jadi berulang-ulang gitu. Uncertainty itu membuat perasaan apa ya? Cemas pastinya. Oke. Okay. Bahkan kalau sudah uncertainty-nya seperti tadi kalau dihubungkan dengan kapan ya COVID berakhir atau yang lebih ngeri lagi, yang fakta lebih nyata lagi kalau kita misalnya kita atau keluarga kita terkena, ini sembuh apa enggak ya? Kapan sembuhnya? Menjadi tambah berat apa tidak ya? Menjadi harus perlu masuk ICU atau enggak ya? Apa segala macam? Atau aduh, aku jadi ingat sama temanku nyari tabung oksigen. Alamak, dulu itu
namanya tabung oksigen itu orang bentuknya aja kadang-kadang nggak kenal ya, nggak bisa ngebedain yang mana tabung oksigen mana tabung LPG. Tidak melon itu tabung LPG, tabung oksigen. Sekarang orang cari tabung oksigen, sampai gimana-gimana, sampai ada yang palsu apa segala. Nah, itu kan jadi hal-hal seperti itu, membuat kita tuh uncertain gitu, yakin apa enggak, overthinking itu terus gimana ya, apa enggak begitu datang. Ini berapa lama ya habisnya. Nah, itu semua membuat orang insomnia itu jadi dalam bentuk sulit tidur karena pikirnya overthinking terus gitu, atau sudah masuk tidur sudah sulit tidur tapi dia okay, bisa tidur akhirnya itu udah tidur mimpi terus, jadi tidurnya nggak tenang, jangan-jangan mimpinya ngegotong apa itu oksigen kemana-mana cari-cari dia something like that, wah gimana banget gitu, atau jadi akhirnya bangun tidur terus nggak bisa tidur lagi, nggak bisa tidur lagi. Jadi bahwa bangunnya dini hari, kalau bangunnya agak pagi sih nggak apa-apa, 4 jam 5 gitu. Tapi kalau bangunnya jam 2, jam 3, orang terus merasa ini aduh masih harus apa ya, kacau juga. Jadi insomnianya itu bisa dalam bentuk gitu ya, tiga macam lah, awal tidur, akhir tidur, yang terbangun nggak bisa masuk lagi, atau itu kualitas tidurnya jadi yang kurang bagus. Oke. Nah, ini tanpa sengaja itu udah masuk ke gejala nih. Ya udah kira-kira gitu deh. Ya. Nah, tadi sedikit dok sebentar karena tadi kebetulan ada ngomong soal tabung oksigen. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton acara ini, kami dari CD juga ada tim relawan COVID-19. Jadi salah satunya adalah menyediakan tabung oksigen gratis gitu. Tabung oksigen gratis. Nah, kalau teman-teman ada kebutuhan terkait dengan tabung oksigen, boleh menghubungi di 0812-901-901-41. Sekali lagi, 0812. Kalau bisa ditayangkan lebih bagus. Ya. Angkanya. Nanti di sama kita punya sutradara untuk ditayangkan. Yes. Karena aku juga ikut merasakan, kasihan. Oke, ya. Jadi 0812-901-901-41. Nanti hubungin ke customer care di tim relawan kami, nanti kami akan konekkan dengan apa kebutuhan dari teman-teman ya. Jadi feel free, dan itu semua sekali lagi gratis. Itu adalah tim relawan dari CD COVID-19. Nah, oke, ikut dok, kita kembali nih. Oke, lanjut. Jadi, ya. Nah, kondisi insomnia tadi yang lalu menyebabkan orang kualitas tidurnya berkurang segala macam. Sayangnya tidak hanya berhenti di situ. Jadi kalau kita cuma bilang ya udahlah, nggak usah, nggak apa-apa, kurang tidur, jamnya kurang, ya udah nggak usah khawatir, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Enggak loh rupanya. Ternyata tidak tidur itu lalu menyebabkan dalam 24 jam itu terpengaruh semua. Karena biasanya nih kalau orang sudah tidak tidur, apalagi sudah berhari-hari atau sering-sering gitu ya, berulang kali, itu dampaknya ke tubuh secara langsung, misalnya mengubah tekanan darah. Tekanan darah jadi fluktuatif, jadi apa namanya, naiknya turunnya gitu. Apalagi kalau orang yang ada penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi, jadi lebih sulit mengendalikannya gitu. Yang ngeri juga gula darah gitu ya. Gula darah orang tuh yang kalau misalnya kita ketahui di dunia kedokteran, ketahui kalau yang namanya begadang itu kuras energi lebih banyak, termasuk juga namanya konsumsi badan terhadap gula. Kadar gula dalam badan itu juga jadi berubah gitu kan. Orang dengan cepat bisa, misalnya gula darahnya bisa turun, drop dengan lebih cepat kalau misalnya dia kurang tidur dan segala macam, itu juga seperti itu. Terus juga kata orang kalau lagi begadang lagi kayak kita kadang-kadang zaman lagi nonton bola dulu, malam nonton bola perutnya cepat lapar ya. Itu bukan karena iseng loh, itu perut lapar karena memang energinya terkuras banyak karena kita mesti melek dalam malam hari. Metabolisme tubuh meningkat gitu ya, segala macam. Nah, itu menyebabkan mudah lelah, dan kalau sampai di situ aja, maksudnya jam pada saat tengah malam itu aja sih ya lumayan lah ya. Ini sampai pagi, sampai besoknya juga kita akan lemes, kita akan capek, kalau ngantuk gitu, apa enggak bisa konsentrasi, lalu pekerjaan terganggu segala macam. Sebelum lagi pikiran yang bolak-balik yang tadi soal uncertainty itu masuk lagi, tambah susah konsentrasi gitu ya. Itu terus ada gitu. Nah, dampak yang tidak langsungnya apa? Bukan tidak langsung maksudnya kejadian saat itu.
lama-lama orang secara mental capek. Aduh, itu tarik nafas dia. Aduh, capek banget gitu loh. Jadi cemas, putus asa, kesel, marah, rasanya kok tidak berdaya. Udah muncul model-model begitu, udah deh langsung masuk ke gejala-gejala yang sudah mulai masuk klasik. Depresi, nah, muncul deh. Okay. Orang jadi cemas, jadi hisas, jadi sensitif, jadi apa, jadi putus asa, mulai emosional, suka marah-marah, sedih, bingung, udah mulai. Mulai masuk ke arah depresi. Nah, itu kalau udah seperti itu, wah, makanya jadi terus pasienku jadi sering kontrol dah. Oke. Dan itu di situasi saat ini jadi banyak yang seperti itu nggak sih, Dok? Ya, jadi banyak yang seperti itu. Misalnya nih, tadi pasiennya itu sebetulnya dia sudah terkena, pasien datang dengan apa, dengan gejala yang sulit tidur dan segala macam, terus saya sudah diagnosis dia dengan depresi. Terus saya sudah kasih obat, kira-kira sudah 3 atau 4 bulan sudah oke, sudah sembuh, sudah bagus. Dia datang lagi nih, dok nih lagi stres dok, lagi susah dok, jadi saya mulai kambuh nih. Kenapa? Oh ya, biasalah dok, ini kan COVID ada banyak pembatasan ini itu, oke, udah diobati, bagus kan, udah oke, kontrol lagi, oke. Tadi dia, kemarin dia datang, muncul lagi dengan satu keluhan baru. Dok, kemarin kita berobat ke dokter sudah lumayan agak oke, tapi terus saya muncul lagi ke kebiasaan saya yang lama dok, untuk merokok. Aku geleng-geleng kepala. Karena apa? Karena begini loh. Aku sebagai dokter tahu persis bahwa rokok itu jelek. Pokoknya udah nggak ada bagusnya deh. Apapun nggak ada bagusnya untuk soal rokok karena ya racunnya lah apa segala macam, bikin kanker dan segala itu sudah jelas. Tapi sebagai psikiater aku tahu juga kalau orang tuh merokok dia itu kayak apa namanya lebih tenang, lebih rileks. Benar kan? Aku bukan merokok jadi aku cuma tahu teori. Tapi kata orang semua yang merokok itu termasuk juga ada beberapa dokter yang merokok kan ya kan bilang bahwa rokok itu bikin tenang, bikin rileks. Dan itu kan tidak bisa dipungkiri. Terus pasien juga bilang, rokok dong, kalau merokok enak kan. Aku mau ngomong apa ya, merokok kan nggak boleh. Nah, jadi, sudah depresi, sudah diobati, masih aja perlu, ditambah lagi kebiasaan buruk yang muncul. Nah, kita lihat ya, jadi mulai dari cuman kita bicara soal corona, somnia, insomnia aja, ternyata ceritanya panjang ke bawah, dan itu ini baru cerita satu orang loh, ini aja belum ngomong, apa belum full gitu ya, tentang dari diri orangnya sendiri. Plus nanti kita cerita soal interaksinya dengan orang lain. Kalau yang seperti itu misalnya orang tuanya, ayahnya, atau ibunya, terus dia sensitif, dia depresi segala macam, urusannya sama istri, sama suami, sama anak, semua dah. Kalau yang apa yang model corona somnianya anak sekolah gitu, kalau anak sekolahnya mungkin kalau ya SD SMP paling-paling cuma bisa ya nangis, nguring-nguringan, rewel. Kalau yang anak SMA atau kuliah lebih gede kan, mungkin marahnya lebih heboh apa segala macam kan bisa. Ya segala macam lah, kayak tadi itu ada pasienku yang ya urusannya mungkin nggak langsung gitu ya, tapi dia gagal ujian gitu ya, apa diundur terus karena katanya PPKM dan segala macam dia udah persiapkan gini depresi sampai apa kating dia sayat-sayat tangannya nih. Itu kan dampak tidak langsung dari ini gitu ya, padahal dia udah jaga udah nggak tidur nggak apa segala macam, hal-hal begitu memang terjadi. Wah, seru benar kita ngomong soal gejala doang nih, tapi udah habis waktu berapa lama nih? Aku soalnya sedang mau cerita, sebab habis ini, yang lebih penting adalah kita mesti cerita juga tentang, kalau keadaannya seperti ini, terus kita mesti apa lagi? Mau apa? Ya. Ini lumayan cukup banyak gitu ya. Ya, misalnya, aku boleh langsung ya? Ya, silakan dok, silakan dok. Misalnya nih, kalau sudah bicara soal tidur, aku selalu akan bilang dalam artian tidur di malam hari, di kamar tidur, segala macam, mau nggak mau, aku selalu bicara soal istilahnya itu keren, higiene tidur. Higiene tidur. Jadi maksudnya higiene tidur itu kira-kira gimana ya? Syarat-syarat atau apa namanya segala sesuatu yang berurusan dengan bagaimana caranya membuat tidur itu menjadi siap gitu. Jadi oke, misalnya nih secara fisik gitu ya, orang tuh kalau mau tidur tuh ya misalnya apa badannya seger, mandi, kalau memang mau mandi maka ada yang suka mandi air hangat lah apa segala macam, perut nggak boleh lapar, nggak boleh kenyang apa segala macam gitu ya.
terus juga mungkin apa bau rokok, bau apa segala macam, di orang sikat gigi lah apa, atau jangan apa makan makanan yang berat, yang kembung, bikin apa, itu satu. Nomor dua, itu berurusan dengan tidur ya. Terus nomor dua, ada yang orang apa kadang-kadang kalau mau tidur itu dia mesti ada syarat tuh, misalnya oh lampu harus buka atau lampu harus mati, atau harus kipas angin, harus dingin, harus panas, bukan panas, nggak ada deh, dingin, anget gitu ya, atau apa namanya, ada juga orang yang apa harus buka TV gitu, atau ada lagu, kalau kita budis kan kadang-kadang suka chanting, kita sampai suara chanting pelan-pelan supaya baru bisa tertidur ya, itu kan semua harus disiapkan tuh ya. Terus posisi tidur, ada yang perlu bantal kepala dua, tiga, ada yang enggak, ada yang itu cerita semua, dan itu semua harus diusahakan seideal mungkin, itu bahasaku. Harus diusahakan seideal mungkin supaya tidurnya bisa oke. Oke. Kecuali mungkin kalau istilah pasarannya kayak aku pelor. Nempel molor dengan langsung molor. Tidur. Ya, tapi walaupun begitu sebetulnya ya aku juga kalau itu harus ada syaratnya juga, misalnya ya enggak, jangan panas lah gitu ya, atau jangan gimana gitu, atau jangan banyak nyamuk pada karena kadang-kadang orang ada nyamuk masih juga bisa tidur gitu. Ya itulah, tapi ke secara umum kalau orang yang enggak pelor begitu pasti dia butuh sesuatu seperti itu. Apalagi ya, terus selain itu kadang-kadang saya juga kalau ketemu pasien yang cemas atau apa seperti corona somnia ini, lalu bukan hanya higiena tidur yang harus dipastikan, posisi tidur tadi juga harus dipastikan, ada lagi di dalam dirinya juga kita harus buat dia nyaman. Nah, terus terang itu banyak yang minta apa namanya obat sama saya, lalu saya memberikan obat yang membuat lebih rileks, lebih nyaman gitu. Saya jarang sekali loh terus terang ngasih obat tidur yang benar-benar obat kalau diminum tidur gitu loh. Nah, yang sering itu obat yang mengarah ke membuat orang jadi lebih rileks, lebih nyaman, sehingga kalau dia ngantuk dia tidurnya lebih mudah. Atau tanpa obat tapi mempunyai efek yang sama, misalnya relaksasi, hipnosis, atau kalau dalam Buddhism kita meditasi. Namanya meditasi. Nah, meditasi itu bukan ya, kalau di Buddhism kan kita meditasi biasanya banyak umat bilang meditasi duduk ini ya. Saya sih bilangnya udah sambil baringan deh tidur, karena juga targetnya itu bukan yang meditasi dalam artian seperti kita mau meditasi, tapi supaya bisa lebih relax tidur gitu ya. Jadi kalau aku mau cerita dikit, misalnya nih gini, orangnya sudah tidur baring, higiena kesehatan apa tidur dan posisi tidur semua sudah oke, sudah bagus, lalu dalam keadaan relax berbaring, posisi mau baring miring kiri, miring kanan atau terentang terserah, misalnya terentang gitu. Badannya direlekskan, dilemaskan, seluruh badan yang nempel ke kasur gitu dirasakan nempel ke kasur. Kemudian tutup mata, terus fokus ke keluar masuknya pernapasan di ujung hidung misalnya. Nah, di situ difokus ke situ, pikirannya selalu dibawa ke situ, kalau pikiran lari kemana-mana balik lagi ke situ gitu kan. Dilatih seperti itu, dan kemudian kalau udah bisa nanti dia biasanya lebih mudah tidur. Seperti itu. Nah, terus yang kalau itu sudah semua selesai ceritanya, baru nanti nih pada prinsip-prinsipnya nih, misalnya nih tiap hari usahakan waktu tidur kurang lebih sama. Oh, itu penting ya dok, untuk bantu orang cepat tidur gitu. Tapi aku juga kadang-kadang loh, karena jam 10 bisa udah ngantuk pengen tidur, tapi kadang-kadang jam 11 belum selesai ngerumpi sama pasien dan segala macam. Halo, ada gitu ya. Kadang-kadang ya begitulah. Tapi mestinya waktu tidur itu konsisten. Jam segini tidur, jam segini bangun, karena nanti urusannya sama itu loh, yang orang sebut irama circadian ya, circadian circle. Jadi jam segini makan, jam segini minum, jam segini tidur. Satu. Nomor dua, ada juga yang cerita kalau tidur itu jangan dicicil. Jadi langsung sekaligus. Iya, siang tidur setengah jam sistem. Sore tidur setengah jam sistem. Malam ya melek sampai tengah malam baru bisa tidur. Gitu. Jadi kalau bisa pagi siang itu ya nggak bisa, nggak usah tidur atau gimana gitu, atau tidur sedikit aja. Kalau terlalu capek, supaya malamnya bisa cepat tidur dan tidurnya sampai pagi misalnya. Kayak Nah, oleh karena itu maka please. Saya nggak tahu rumah orang beda-beda ya, tapi kalau misalnya ada yang punya kamar gitu, kalau lagi siang sore itu jangan masuk kamar. Masuk kamar bawaannya buka AC, tidur dah.
Itu pengaruh ya, Dok. Jadi ya kan? Kalau... Oh iyalah, itu nanti tahu kita udah tidur setengah jam, sejam, seger itu malamnya susah tidur lagi, Pak, Dok. Misalnya itu. Jadi jangan masuk ke kamar tidur-tiduran misalnya kan gitu. Kalau misalnya yang orang yang enggak suka tidur di kampung itu apa, tapi di ruang tamunya atau di ruang keluarganya ada balai-balai, ada apa kayak sofa segala macam. Duduk. Jangan baring. Baring tutup mata dan tidur sebentar dah. Susah lagi. Jadi keteraturan itu misalnya itu kita atur supaya lebih bagus gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah waktu tidurnya teratur, konsisten, sorry, bukan teratur, konsisten. Nah, dari situ kita bisa apa namanya, lihat deh badan kita sendiri juga akan terlihat nanti bahwa badan kita sendiri juga menyesuaikan diri gitu ya. Jadi kalau kita bangun terus seger, kalau kita tidur ke waktunya sama, kita cenderung bisa lebih pulas dan segala macam. Itu ada deh. Thank you, Dok. Artinya jadi kalau misalnya kita, artinya beberapa hal yang untuk membantu kita tidur dengan lebih baik. Artinya insomnia itu salah satu membuat kita jadi kesulitan tidur gitu. Jadi pertama dari istilah kalau bahasa tadi higiene tidur ya. Ritual tidur nggak sih, Dok, atau bahasa mungkin sama? Well, yes. Kira-kira itu ritual untuk tidur ya. Ada orang yang kayak gitu ya. Ya. Ada yang dia perlu bantalnya berapa atau musik atau lampu atau apa gitu. Itu perlu pastikan disadari setiap orang gitu ya. Maksudnya dia punya cara untuk membantu dia apa tidur dengan lebih baik itu seperti apa? Yes. Wah Yudi benar. Jadi memang kadang-kadang sering banget orang itu anggap lu konyol lu atau kekanak-kanakan lu, kalkis lu katanya. Masuk sampai kayak gitu, masuk kayak anak gua aja mah bantalnya masih yang segitiga yang baunya nggak jelas itu terakhir. Tapi faktanya well you know ada yang orang yang butuh hal-hal begitu untuk bisa relax dan nyaman dan tertidur. Very good. Betul. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Selain ya kalau memang ternyata dia, kalau tadi dokter katakan ya, maksudnya ya tidurnya itu jangan dicicil gitu, jangan cicil kalau memang jamnya tidur, dibuat jadi konsisten lah, jadi sehingga jam tidurnya seperti itu. Nah, dan satu sisi dok ingin tahu kan tadi dokter mengatakan bahwa salah satu yang membuat orang kesulitan tidur itu atau mengalami insomnia adalah karena emosional dok. Nah. Emosinya kan tadi dokter juga ada mengatakan tentang pikirannya, cuman tadi adalah ya dengan meditasi atau apa. Nah, kalau kayak gitu dok, di dalam keseharian, kita bicara dalam keseharian, orang yang insomnia terkait dengan emosional, apa sih dia sebaiknya, apa yang dia perlu lakukan gitu, dalam kesehariannya dia yang akan membantu dia untuk mampu menghandle emosional isunya ini gitu dok? Kalau dihubungkan dengan dia insomnia, artinya bahwa dia memang badannya pikirannya itu bukan badannya, badannya itu secara fisik dan mental itu capek karena dia kurang tidur. Kalau orang itu datang ke saya sebagai pasien secara praktis tentu saja saran saya adalah ya untuk beberapa hari ke depan ini Anda pastikan bahwa Anda cukup tidur dulu. Anda jangan diforsir, jangan diterusin bahwa pola tidak tidurnya ini tidak bisa tidurnya ini. Ini harus di stopin dulu insomnianya dengan berbagai macam cara. Jadi termasuk kalau saya kan bilang pakai obat lah atau pakai higiene tidur lah, pakai apa ya segala macam. Stop dulu itu. Jadi apa urut-urutan nggak bisa tidurnya ini udah berapa lama nih? Dua minggu nggak tidur dok. Ini di stop dulu dengan cara apapun dipaksa diusahakan semaksimal mungkin tuh dia bisa tidur dulu. Kasih balas dulu. Kalau kebetulan misalnya ini hari apa? Jumat ya. Nah Jumat kayak tadi Jumat atau besok libur dok. Ya sudah. Saya lalu untuk misalnya 2-3 hari ke depan Anda minum obat ini deh. Ini saya kasih obat supaya tidurnya lebih dalam lebih pulas. Tapi saya nggak mau kasih banyak ya, 1 tablet ya, 2 tablet ya, hanya untuk malam ini dan besok. Supaya Senin bisa bangunnya segar karena Sabtu Minggu tidurnya dibikin benar-benar full lah gitu ya. Tidurnya cepat, tidur jam 8 bangun jam 8 gitu kan, Sabtu Minggu boleh gitu. Tapi sesudah itu dia lebih segar. Jadi itu dulu. Jadi apa namanya? Kok aku tiba-tiba mau ngomong quenching the thirst. Menghilangkan dahaganya untuk tidurnya itu dulu. Satu. Menghilangkan dahaganya. Iya, jadi memuaskan keinginan dia untuk kebutuhan dia untuk tidur dulu. Karena setelah tidurnya cukup, lalu orang lalu bisa lebih bisa apa namanya?
ya kalau udah lebih segar kan lebih gampang mikir, ya. lebih rileks, lebih tenangnya. Itu kalau ke pasienku ya yang datang, artinya dia dalam suasana, dalam kondisi desperate, pengen butuh tidur banget gitu. Itu selalu yang aku minta gitu. Jadi jangan bilang, oh ya sudah minum obat, oke, udah datang ke aku, berobat, minum obat, tapi tetap aja kegiatan pagi siangnya masih nguber terus. Aku bilang kalau bisa, apalagi terutama weekend, Anda stop dulu deh, berkurang istirahatnya, dibagusi dulu. Nah, tapi kalau secara umum, aku akan selalu bilang yang tadi, konsistensi itu harus diperhatikan. Karena kalau konsistensi diperhatikan, kalau bangun paginya seger, nah ini menjawab pertanyaan Wahyudi tadi, sehingga pada saat dia sedang aktif siang, pagi, siang itu apa namanya, nggak ada perasaan yang membuat dia menjadi lebih sulit untuk kerja, lebih sulit untuk operasi dari situ. Kalau jawaban langsungnya gimana gitu, rasanya aku belum tahu deh. Mestinya okay. seperti itu, dilihat secara 24 jam gitu. Oke, dok. Muncul dalam benak saya, dok, barusan adalah, ada nggak sih misalnya, bisa saat ini gitu ya, dia tahu nih bahwa adanya COVID itu nggak akan kena langsung, itu kan orang lain, dia tahu, tapi dia nggak mampu menghandle kekhawatirannya atau apa gitu. You're talking about me, right? Hah? You're talking about me. Oh ya? Aku juga. Karena apalagi aku sebagai dokter, setiap hari ke rumah sakit, di rumah sakit pakai masker. Ini aku juga baru lihat nih wajahku, utuh nih, biasanya aku lihat pakai masker gitu, cuma kelihatan matanya udah sipit, cuma kelihatan matanya masih tetap ganteng kan, dok? Itu dia kaget juga, apa rambut putih pakai yang ijo-ijo itu kadang-kadang terus pakai bajunya, pakai baju apa namanya, APD orang bilang tuh ya. Yang kita pakai baju gaun bedah itu segala macam. Itu takut tau, itu takut gitu loh. Jadi well, you know, aku dokter gitu loh, mas takut gitu lah. Jadi gimana caranya? Ketakutannya, ya kalau kita merasa takut, kita terjemahkan itu atau kita keluar mengejawantahkannya dengan precaution, kita ikutin. Ya, jadi kecemasan akan terkena COVID, walaupun kita belum, misalnya kita belum terkena nih, tapi kita khawatir. Udah, diekspresikan dengan, oh berarti aku harus, misalnya orang ngajarin 3M atau 5M sekarang. Ya benar-benar kemana-mana sekarang bawa hand sanitizer, semprot-semprot tangan sebentar-sebentar, semprot, cuci, gitu kan. Cucinya 6 langkah, ya kan. Gini, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya itu. Terus pakai masker harus disiplin. Sekarang katanya gayanya yang di pinggir itu atau pakai double masker. Maksudnya double masker itu bukan hanya maskernya di sini di double, tapi juga untuk tutupin samping-samping ini supaya dia nggak ada celah. Atau pakai face shield gitu. Iya kan? Atau tempat saya praktek misalnya di depan saya itu ada kaca akrilik, bukan kaca apa namanya? Apa namanya yang transparan, akrilik transparan itu kayak seal gitu kan. Ya itu untuk supaya, karena kan komunikasi, ngobrol kan, kadang-kadang pasien itu setengah jam, 45 menit ngobrol ya, walaupun dia pakai masker kan bisa terkena, nah itu. Nah, kemudian tiap kali keluar rumah, pulang ke rumah, ganti baju, bajunya langsung direndam, air sabun, misalnya langsung mandi, atau cuci-cuci tangan, muka, segala macam. Nah, semua precaution itu, kalau kita kerjakan, saya berani bilang, rasanya sih, semua orang, kalau kita sudah kerjakan dengan yakin akan bisa mengurangi secara signifikan ketakutan kecemasan akan tertular. Jadi termasuk juga misalnya setelah itu, misalnya pastikan tiap hari makannya cukup. Kalau dulu aku paling anti menyarankan orang untuk minum multivitamin karena aku selalu lebih senang bilang 4 sehat 5 sempurna, makannya yang oke, vitamin nggak perlu. Kalau sekarang minta maaf nih, nggak cukup, harus pakai tambah vitamin gitu. Tetap harus minum vitamin, gimana pun juga gitu ya. Terus ada yang bilang, ya apa makan telur paling nggak satu butir sehari, ya hati-hati kolesterol ya, tapi oke, itu. Misalnya minum susu, ya itu. Jadi secara badan kita pastikan kita oke, corona somnia dilawan, makan diet juga oke,
Terus kita APD juga kita pakai gitu ya. Terus 3M atau 5M, jaga diri, jangan kumpul dan segala macam. Yang mudah-mudahan masalahnya jadi berkurang. Oke, jadi artinya yang kalau saya dengar dari dokter itu adalah berarti kalau misalnya saya tadi ya, udah tahu nih tapi masih khawatir, bukan isunya, oke, dari khawatir diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan. Karena khawatir itu nggak ada gunanya, gitu ya dok? Yes, begitu. Kan Sang Buddha selalu bilang, sitting SDR. Yang khawatir itu sebenarnya kita sendiri. Kalau kita bilang, kalau Sang Buddha bilang, lihatlah segala sesuatu seperti apa adanya, yang khawatir itu kita, gitu loh. Dalam hati, pikiran kita. Sementara di lingkungan di luar, ya inilah. Sekarang bagaimana caranya kita ngatasin yang di luar itu? Yaudah, precaution, gitu kan? Nah, itu. Terus, setelah itu, ya, makan, oke, apa tadi, tidurnya istirahat, oke, terus APD juga oke. Ada satu lagi nih. Apa itu? Apa itu? Kuping! Jangan diisi dengan, apa namanya itu? Tox dan ice, taga. Tutup-tutup, gitu. Ini apa namanya, ini meningkat, jadi zona merah semua, astaga, pusing semua. Aduh, kalau nggak ada yang, apa namanya, rasanya kira-kira benar-benar esensial banget berhubungan dengan kita, kupingnya jangan panjang-panjang lah. Ngeri. Ngeri, beneran ngeri deh. Semua orang bilang, Gun, kamu kenal si Anu nggak? Iya, kenapa? Waduh, dia udah nggak ada. Waduh, seumur, lebih muda. Waduh, gimana nih? Ada... dokter Ana di dokter situ padahal dia terkenal loh pakai APD-nya lebih lengkap dari kita. Aku cuma pakai APD begini. Waduh, lebih gawat dong. Jadi ngeri tau. Nah, itu juga. Jadi kuping hati-hati, jangan terlalu terbuka lebar-lebar gitu. Juga apa namanya? Ya maksudnya dari WA group lah, dari apa? Berita gitu loh. Sebab terutama aku nih ya, ini benar-benar pengalaman pribadi banget. Kan dari awal-awal kita secara alamiah aku juga gitu bilang menghindari hoax gitu ya. Aku selalu pikir bahwa masa sih orang nggak bisa ngebedain mana hoax mana enggak gitu. Pastinya bisa lah ya. Kenyataannya enggak tahu. Kadang-kadang kita tuh susah banget ngebedain mana hoax mana enggak. Bahkan kalaupun itu urusannya dengan sesuatu yang merupakan keahlian kita gitu, keseharian gitu, kita masih ini hoax bukannya? Mungkin benar ya. Ya misalnya, ini kalau aku boleh nyinggung sedikit di isu apa itu obat yang terakhir itu yang sampai ada apa perusahaannya ditutup segala macam itu, itu kan apa namanya ivermectin itu? Oh ya. Wow, itu kan masih kontroversi tuh. Iya nggak? Berapa dosisnya? Hoaxnya mana? Yang benar yang mana? Ayo. Aku juga nggak tahu. Aku juga nanya-nanya sama teman. Ini gimana? Benar apa enggak? Kita masih saling-saling tanya gitu kan. Ternyata nggak gampang loh membedakan. Makanya lebih baik kupingnya yang dijaga gitu. Kalau nggak benar-benar langsung berusaha sama kita, please deh, jangan lebay. Apa? Kepo, jangan kepo. Gitu aja ya. Juga melihat apa berita apa segala macam. Aku sekarang kalau melihat detik.com lah, apa namanya itu apa? media begitu berita-berita itu, lebih banyak stresnya daripada senangnya. Itu juga bahaya. Perlu jaga itu semua, ya. Nah itu semua kalau kita bisa jaga, cemasnya berkurang, antisipasinya kita lebih oke. Nah keseharian kita jadi secara kesehatan jiwa dan raga, fisik itu juga kita bisa lebih stabil, drama sekalian bisa lebih teratur. Ya kembali lagi ke awal kan cerita kita begini. Oke, jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya itu istilahnya jaga, ya panca indera kita dijaga gitu ya. Jaga panca indera. Ya Sang Buddha kan juga menyatakan hal yang sama ya. Panca indera harus dilatih untuk misalnya bagaimana kondisi-kondisi itu dilihat dengan baik gitu ya. Terus kita punya emosi juga jangan mudah terombang ambing, harus setenang air danau yang tenang gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya momen saat ini momen yang bagus untuk mencapai pencerahan kayaknya. Bukannya momen stres bukan ya? Iya. Banyak apa tempat berlatih gitu ya? Iya tempat berlatih. Astaga. Gitu. Oh ya dok, ada mau nanya, ada yang bertanya gitu ya. Maksudnya bahwa insomnia itu ada hubungan dengan umur nggak sih dok? Yes. Jadi gini, bukan insomnianya yang berhubungan dengan umur, tapi kebutuhan tidur. Kebutuhan itu maksudnya jam tidur. Kalau kita bicara ini teoritikal,
kualitas tidurnya, apa mutu tidurnya bagus gitu ya, maka jam tidur itu menjadi makin pendek dengan makin bertambahnya umur. Saya mulai dari teori yang ekstrim. Anak bayi baru lahir segala macam itu 22 jam lo tidur. Dari 24 jam kita dalam satu hari 22 jam. 20 jam. Anak umur 1 tahun, 2 tahun itu sekitar 18 jam, 16 jam plus. Nanti kalau udah umurnya muda sekitar mungkin belasan tahun itu 9 jam. Nanti kalau udah umurnya 30, 40 mungkin 6, 7 jam sudah cukup. Di atas 50-an itu banyak yang 5, 6 jam cukup. Di atas 70 ada yang 4, 5 jam cukup, 3, 4 jam cukup. Memang secara alamiah begitu. Tapi terus sekali lagi, itu secara teori ya, teori dasarnya seperti itu. Variasi tentu saja ada, tetapi nggak akan banyak. Gitu. Misalnya orang tua, umur, ya udah lansia gitu ya, dia paling banyak tidur 6 jam, 5 jam. Sudah itu udah bangun. Kadang-kadang kalau malah sudah 5, 6, di atas 60 itu orang 3, 4 jam udah, tidurnya udah nggak cukup, udah ini dia. Udah cukup. Makanya kalau ada ketemu pasien umur 70 atau 60 ngakunya nggak bisa tidur, tapi kalau aku tanya jelas-jelas jam 7 bangun, jam 6 bangun segala macam, makan apa sarapan, jam 8 tidur setengah jam, terus nanti bangun lagi jam 10, jam 11 habis makan jam makan siang, setengah 12, jam 12 dia tidur lagi, terus nanti jam 4, jam 3, jam 4 sore capek, tidur lagi, terus jam 8 tidur lagi, terus malam-malam jam 11 tidur, jam 2 bangun. Aku bingung. Bisa tidurnya di mana? Itu gak enak kali tidurnya. Kok saya mau tidur dari jam 10, jam 9 malam sampai jam pagi jam 6. Ya bukan zamannya lagi, Pak, sorry. Sudah umur gitu ya, kayak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi pakai kualitas tidur. Itu seperti itu. Oke, jadi tahu umur ya. Ya, jadi bukan insomnianya tetapi apa namanya tadi? Kebutuhan umurnya. Kualitas tidurnya gitu. Memang kalau umur tertentu ya memang punya jam tidurnya cuma tentu jangan umur yang 70 dia pengen, dia ingin jam tidur seperti waktu lagi umur 30 tahun ya, itu sulit ya gitu, dan memang berbeda gitu ya. Nah, terus dok, tadi saya udah dengar ada yang tanya juga terkait dengan obat dok gitu, bahwa tadi yang dokter mengatakan bahwa pada saat kita kesulitan tidur, dokter kan sebenarnya menyarankan minum obat, tapi bukan obat yang banyak gitu, dokter gak kasih. Nah, sebenarnya apa sih kalau kita minum obat itu seperti apa gitu efeknya gitu? Jadi gini, obat-obat itu membuat obat-obat itu membuat apa namanya itu gampangnya bilang enzim-enzim di otak itu di kepala itu berubah kondisinya kadarnya sedemikian sehingga terciptalah suasana di dalam otak yang membuat memicu badan kita ini untuk jadi bisa ngantuk dan tidur. Zat-zat itu secara langsung secara instan gitu, langsung tuh artinya instan secara cepat mengubah itu sehingga reaksinya jadi tak tertahankan dalam tanda kutip. Ya, nah itu kelihatan jelas misalnya ke apa namanya kalau kita masuk apa ke mau ke dioperasi atau apa, orang kan kasih obat bius. Itu yang langsung banget. Nah, selain itu ada juga zat-zat yang misalnya obat tidur yang benar-benar obat tidur yang diminum dia enggak kehilangan kesadaran kayak begitu langsung, tapi kalau diminum orangnya jadi terdorong untuk ngantuk dan tidak bisa ditahan. Tidur banget tidur. Tapi ada juga obat-obat yang membuat orang itu kita sebutnya efek tidurnya nggak terlalu besar gitu ya. Ada banyak misalnya obat anti cemas itu yang efek tidurnya itu jadi berlipat ganda secara relatif karena dia membuat orang menjadi rileks, nyaman. Jadi bukan sekedar membuat dia paksa langsung tidur. Makanya kalau saya itu kalau misalnya orang datang dengan keluhan dok saya nggak bisa tidur tapi tidak bisa tidurnya lalu saya bisa sebut simpulkan sebagai oh ya Anda ini nggak bisa tidur bukan karena apa-apa tapi karena cemas, khawatir, depresi dan segala macam gitu ya lagi sedih apa. Saya memilih menggunakan obat yang bisa mengurangi emosinya itu rather than obat yang langsung memicu dia, memaksa dia untuk tidur langsung knock out begitu misalnya. Jadi obat itu diminum, penghalang tidurnya, cemas, khawatirnya segala macam berkurang atau hilang. Kalau dia ngantuk dia bisa tidur dan tidurnya akan ya, sesuai dengan kebutuhan dia. Gitu. Ya walaupun terus terang ya apa namanya obat-obat anti cemas itu banyak juga yang punya efek mengantuk, sedikit sebetulnya. Oke.
Dok, wah, ternyata kita udah 8.53 juga ya. Okay. Belum. Hah? Oh iya, sudah. Kok aku jamnya masih 8.35 atau 53 ya? Aduh, nggak terasa. Nggak terasa ya, dok. Nah, tapi ini saya mau bertanya lagi, dok. Tadi bahwa terkait dengan apa, di situasi saat ini ya, bahwa di di situasi pandemi saat ini gitu, berarti sebenarnya kita perlu justru belajar banyak berelaksasi loh, dok. Artinya kalau saya dengar tadi, yes, dok bercerita ya, sebenarnya logiknya kan adalah, dok, kita pusing banyak pikiran atau apa gitu, berarti itu sebenarnya membuat tubuh itu menjadi lebih apa intens atau tegang sehingga membuat kita jadi kesulitan tidur nggak sih, dok, atau gimana ya, dok? Gitu. Betul, betul. Kadang-kadang aku suka bilang begini sama pasien, believe it or not, sebetulnya basically dunia kita itu adalah hanya apa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita rasa saat ini di sini gitu. Oke. Okay. Ya kalau mau kita mau hubungkan dengan apa berdama kan, yeah, pasti adalah ceritanya ya. Mungkin rekan-rekan sedama udah lebih ngerti, tapi maksud saya akan karena pasien saya umum gitu ya, agama apa juga segala. Jadi saya akan selalu mulai dengan saya akan ngomong dengan cara begitu. Sebetulnya kalau mau dipikir-pikir, dunia yang kita hadapi sekarang itu ya apa yang kita lihat sekarang dengan mata, bisa kita lihat dengan mata, kita dengar, kita rasa aja sekarang. Kalau di tempat lain ada apa-apa, itu ya nggak langsung ada urusan dengan kita gitu ya. Misalnya di depan Wahyudi tiba-tiba ada tukang bakso lewat, itu bukan urusan, yeah, aku nggak bisa minta baksonya kan. Makanya aku terus selalu khawatir soal itu kan gitu. Iya kan? Nah jadi fokusnya ke situ. Nah oleh karena itu maka kondisi fisik dan mental kita itu penting. Tadi ke komentarnya Wahyudi tadi, statementnya Wahyudi. Lalu artinya bahwa kalau kita tenang, kita kontemplate diri sendiri, kita nyaman apa segala, itu lebih oke okay, gitu. Disitulah lalu baru terlihat bahwa orang yang misalnya rajin bermeditasi lalu kemudian bisa dengan lebih mudah dia instan dia untuk lebih rileks, lebih nyaman, itu melihat keuntungan dia karena terlatih. Yeah. Kan seperti itu ya. Menjaga emosi itu menjadi lebih mudah karena kalau emosi datang terus kita ngelihat oh iya tapi kan ini tadi dia ngomongnya di situ, sekarang dia sudah enggak ngomel-ngomel lagi, enggak apa lagi, kita bisa okay, lebih rileks gitu kan. Kalau bicara soal yang corona ini sekarang misalnya memang corona semua tempat itu seperti ini, Tangerang, tempat aku ini. Hebat tempat ini, tahu. Kenapa? Hebat jelek. 2 tahun kagak pernah berhenti zona merah. Astaga. Benar, tapi terus gimana dong? Ya, well, di depan rumah kebetulan aku di kompleks, jadi gak terlalu rame. Jadi ya, jangan sampai ada kayak orang yang bahkan keluar ke halaman aja gak berani. Aduh, ya kan? Walaupun kita tahu ini zona merah, tapi kalau kita sendiri di depan mata, kita gak segitu rame, ya sudah, jangan terlalu kayak over concern, over thinking yang semuanya gitu misalnya. Atau kemarin ada, oh ya jadi ingat nih kan depan rumah sekarang pasar kan sekarang sudah membesar, pasar sekarang sudah membesar tahu, tidak hanya pasar di pasar, sekarang pasar sampai ke rumah-rumah, dagangan langsung datang di depan rumah kan, ya kan, dagangan datang di depan rumah terus ada yang bilang oh hati-hati ya itu ojol apa segala macamnya itu banyak loh yang sakit lah covid positif dia tetap bekerja nanti tertular apa segala, jadi hati-hati. Aduh aku bilang jangan sampai segitunya sih mikir gitu ya, lihat aja misalnya kalau anda takut ya udah say hi sama pak ojolnya, terima kasih ya, itu mungkin gak usah terlalu dekat. Oke, aku setuju, very good. Sesudah itu lihat barangnya misalnya semprot aja pakai apa disinfektan yang ringan, air sabun atau apa pakai hand sanitizer, makan sebentar, udah cukup gitu, dan tidak perlu khawatir gitu kan. Iya, jadi memang perasaan itu yang lebih penting saya kira. Oke, dok, penutup dok, saran buat teman-teman yang rese saat ini kesulitan tidur karena COVID, karena corona COVID-19 ini, apa dok? Satu, secara praktis yang bisa diterapkan. Anda fokus pada apa yang sedang terjadi pada Anda. Kalau Anda memang sedang menderita COVID atau ada keluarga yang sedang menderita COVID, maka prokes dan apa namanya pengobatan dijalankan dengan baik. Oke? Okay? Dan kemudian kalau untuk masalah tidur,
kepada siapapun, termasuk yang sedang apa juga yang sedang sehat sekarang, higiene tidur tadi diperhatikan. Higiene tidur termasuk posisi dan segala macam itu penting. Kemudian kalau perlu untuk menenangkan diri pakai relaksasi seperti tadi apa yang saya ucapkan sebentar tadi soal berbaring dengan teratur dan melihat memperhatikan nafas atau juga kalau perlu kalau memang gelisah sekali jangan malu-malu datang ke orang-orang seperti aku psikiater dokter untuk kalau mereka mau ke dokter gimana ke dokter Buntara gimana setiap hari kalau apa? Ke aku praktiknya setiap hari di Bethesda Hospital Senin sampai Sabtu jam 9 lah gitu sampai jam 11 tapi aku masih markupang siang malam tunggu panggilan. Sama satu lagi di rumah sakit Rumah Indonesia Sehat di Serpong ya. Sama satu lagi tapi ini Jakarta aku ngeri kan PPKM nih jadi on call doang nih ke rumah sakit Purni itu. Nah, biasanya kalau sudah ke rumah sakit terus nanti diskusi sama psikiaternya atau sama dokternya kemudian dicari apa namanya akar permasalahannya dan kata sekalian kalau memang sudah sampai ke situ dan kemudian psikiaternya atau dokternya memberikan obat jangan ragu-ragu untuk diminum tetap aja minum aja nggak bakal masalah dong karena kan sudah konsultasi gitu ya ingat bahwa segala sesuatu ya kita sendiri ya jadi kalau kita ikut aturan kita akan merasa nyaman sendiri kalau kita nggak ikut ya kita nggak ada gunanya untuk sip thank you dok jadi yes sama-sama buat teman-teman artinya kalau situasi saat ini tadi kita udah banyak mendengar ya dari Dr. Guntara di situasi saat ini ya tetap kita perlu kembali ke diri kita ya kita perlu sangat mengenal kalau misalnya memang kesulitan dengan tidur ada kecemasan atau apa ya artinya ya apa jagalah panca indera Anda gitu kalau tadi dokter itu jangan didengar atau apa gitu terus kemudian ya jaga pikiran jangan sampai terlalu overthinking dan sebagainya kalau memang ada waktu latihan meditasi ya coba meditasi juga gitu tapi kalau memang ternyata Anda kesulitan ya tadi juga jangan segan-segan untuk menghubungi profesional seperti Dr. Guntara. Ya Anda dapat menghubungi ke sana. Nah, kalau di ini artinya kalau Dr. Guntara ada spesialis gitu ya, spesialis memang terkait dengan kejiwaan. Nah, jadi teman-teman boleh menghubungi langsung terkait dengan dokter untuk ya berkonsultasi misalnya butuh terapi dan sebagainya. Oke. Di kami di CD di, sekali lagi dokter kami di CD tim relawan CD COVID-19 kami juga ada menyediakan tadi informasi buat teman-teman yang misalnya saat ini nih kebingungan, salah satu kan kecemasan dan kebingungan pas ada keluarga yang kena atau apa, ada rumah sakit di mana ya, cari obat di mana, dan sebagainya. Nah, teman-teman juga boleh menghubungi tim relawan di COVID-19 CD gitu. Tim relawan CD COVID-19. Ya, teman-teman dapat menghubungi tadi, nomor teleponnya ada 0812-901-90141. Jadi di sana kami punya tim yang menghandle informasi, lalu juga tim yang berhubungan dengan apa ya tabung oksigen dan sebagainya lalu kemudian juga tim yang counseling nah counselingnya ini kami lebih counselingnya itu counseling ya nggak sampai Dr. Guntara yang spesialis ya gitu tapi untuk penanganan pertama gitu nanti kalau memang masih ini ya kita akan pasti akan reference juga ke dokter yang lebih spesialis seperti Dr. Guntara dan lain sebagainya gitu nah lalu kami juga ada tim medis dan tim apoteker jadi kalau misalnya butuh obat atau apa ya kami juga ada tim medis yang apa siap memberikan informasi terkait dengan hal itu bahkan juga kalau memang ada yang sebelumnya sudah kami tangani ya kami sediakan obatnya dan itu semua free artinya terutama untuk teman-teman yang memang tidak apa ya kesulitan dana kami berikan free tapi kalau memang dananya cukup ya mau donasi silakan ya kami tidak menutup gitu. Kalau memang mau donasi juga silakan seperti itu. Ya, lalu kemudian juga ada tim yang berhubungan dengan kedukaan. Ya, jadi kalau misalnya kemarin kan sempat nih ada yang bahkan meninggal, udah meninggal bingung gitu, mau gimana ini, apa dan sebagainya. Nah, teman-teman juga boleh menghubungi CD COVID Contact Center kami gitu. Nanti di situ kami ada tim yang akan siap membantu teman-teman untuk ya mudah-mudahan mampu membantu menenangkan hal-hal yang memang teman-teman kebingungan karena kadang-kadang kalau lagi ngalamin kan bingung ini gimana ya, mau apa dan sebagainya sehingga tidak mampu berpikir jernih. Nah, dengan menghubungi ke COVID Center kami, kami punya harapan dapat membantu meringankan persoalan dari teman-teman. Ya. Dan itu dan juga saya ada beberapa kegiatan sebelum saya tutup juga saya mau remind buat teman-teman di kita hari Sabtu besok kami juga ada acara kita sebutnya CDQ itu kerjasama antara CD PC Jakarta dengan CD Makassar. Ya, judulnya adalah Physical Emotional Spiritual Healing.
dan ini juga masih ada berhubungan dengan apa COVID-19 ini, dengan narasumber Romo Guido ya, dan pasti saya yakin bahwa ini acara ini akan memberikan teman-teman sebuah pandangan bagaimana healing yang secara holistik akan dipandu oleh Coach Joki. Lalu kemudian juga kita akan ada rutin acara meditasi online bersama ya, untuk meditasi online bersama buat teman-teman yang terlalu cemas, banyak pikiran dan sebagainya. Teman-teman, kita juga ada meditasi online bersama di hari Rabu besok. Ya, nanti kalau teman-teman mau dapatin lebih detail, teman-teman boleh follow Instagramnya CD_pusat atau CD_Jakarta. Nanti di situ banyak informasi tentang kegiatan-kegiatan dari CD atau CD Counseling. Ya. Oke, itu aja. Dan sekali lagi, terima kasih Dr. Buntara untuk waktunya. Namo Buddhaya, Dok. Selamat malam. Namo Buddhaya, sama-sama. Selamat malam. Selalu. Ya, ya, dan terima kasih sama-sama untuk waktunya. Sama-sama. Ya, nanti kita akan kirimkan sertifikat ya, Dok. Gitu. Untuk dokter. Terima kasih, Dok. Ya. Oke, dan teman-teman Sedharma juga terima kasih untuk teman-teman punya waktu dan menonton acara ini. Semoga acara ini memberikan informasi tambahan kepada teman-teman untuk bagaimana mengatasi. Sorry, aku lagi online. Aku lagi jadi narasumber siaran langsung. Oke, sampai ketemu. Selamat malam. 15 menit. Ya. Oke, sebentar.